Baru-baru ni saya rehatkan diri di Skinchan. Saja nak tengok tempat orang. Saya duduk dekat inap desa Sadiah Maksu. Homestaynya cantik. Kawasan sekeliling pun sangat cantik. Yang best dekat sini, bangun pagi dia sediakan sarapan dekat bawah pokok ceri. Nasi lemak bungkus daun pisang tu memang terasa kampung sangat. Angin pagi sedap je. Nasi lemak punyalah sedap. Tengah hari tu pula saya pergi makan dekat Haji Mentarang Bakar. Adik ni bakar tak berhenti. Ada je orang order. Mentarang ni dia makan dengan sambal pencicah dia. Sedap juga. Banyak juga saya order makanan masa tu. Sambal ikan pari dia pun sedap. Pengaruh juga tengok sebelah makan sotong sambal kan. Boleh try juga sup belut. Overall makan dekat sini tak mahal tak murah. Lepas tu kita orang terus pergi ke ladang tebu Aidil. Panas-panas kena air tebu dengan laksa. Tambah pula dengan soto. Sedap. Lepas tu sajalah pergi tengok kapal terbang ni. Esoknya pula saya pergi ke Tanjung Karang. Sarapan dekat warung Kak Hajah. Tempat dia pun cantik. Vibe-vibe orang lama gitu. Makanan dekat sini pun sedap. Makanan dia yang saya cuba lontong darat. Memang sedap. Balik dari sarapan terus singgah sini. Kreatif rupanya orang-orang dekat sini. Terjebak jugalah beli tik batu 2 ekor. Tengah hari tu kita orang singgah dekat kopi sawah, pekena kopi. Lepak-lepak kena angin sawah kan. Petang tu pula kita orang pergi makan mi udang banjir dekat Tanjung Karang. Memang penuh udang dalam mangkuk. Kalau dekat Melaka mungkin kita akan panggil mi rebus udang. Nasi goreng udang banjir dia pun padu. Kuetiau goreng sotong dia pun sedap. Last kali sebelum balik ke Melaka kita orang singgah Kelapa Seafood. Cantik tempat ni. Banyak juga pilihan makanan dia jual dekat sini. Tapi saya santai-santai je minum air kelapa, makan dengan cucur udang. Lepas tu kita terus perjalanan pulang. Okay, bye.